Iqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb, ma akna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa amra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Iya. Itu terjemahannya juga udah ya, Anasar. Yuk kita maju ke Al-Kafirun. Kul, di situ kop ya, jadi bukan kaf. Kalau diganti jadi kaf itu artinya beda ya. Jadi kalau kul itu katakanlah, kalau kul makanlah. Jadi amat jauh per ininya apa artinya ya. Jadi jangan salah mengucapkan. Jadi kul, ki ya, kalau huruf itunya ki. Kul. Hati-hati, tidak boleh pule ya. Ada kokolah ini karena bukan huruf kokolah ya, jadi jangan dikokolahkan. Jangan pule, tapi pul. Pul ya apa Bu? Ayuhal. Ya ayuhal man jaizun fasil ya. Matobi'i menghadapi alif dalam dua kalimat terpisah ya. Jadi mad jaiz munfasil, tandanya ada alis, jadi panjangnya sekitar berapa Bu? 6 harokat ya. Jadi ya-nya dipanjangin ya, ada alis. Ya ayyuha ya, ianya jangan ditahan ya, karena bukan idgham diguna, tapi ianya hanya ditasdid saja. Jadi ya ayyuha gitu ya, hanya ditasdidkan saja. Jadi tidak ya ayyuha, tidak boleh begitu ya, karena bukan idgham diguna. Ya ayyuhal alif, alif lam qomariyah, ka matobi'i. Jadi matobi'i itu selain fathah menghadapi alif mati, juga fathah berdiri ya.
patah berdiri atau kasoh berdiri atau domah terbalik ya. Nah itu mah tobin juga ya, panjangnya sama dua harokat. Kafirun mad arid lis sukun ya, ketika ada mad tobi'i setelahnya ada huruf yang dimatikan karena kita waqaf berhenti, maka panjangnya jadi lebih dari dua harokat ya, 2 sampai 6 harokat ya. Nah itu mad arid lis sukun, jadi tidak semua yang di tempat waqaf itu mad arid lis sukun ya, tapi ada cirinya. Setelah mad tobi'i itu ada kan ru, nah itu mad tobi'inya, kemudian ada na dimatikan karena kita berhenti. Kan kalau berhenti kita enggak ya ayyuhal kafiruna, enggak begitu kan? Nah, na-nya dimatikan, maka ru-nya itu jadi panjangnya lebih dari 2 harokat ya, jadi 2 sampai 6 harokat. Ul ya ayyuhal kafirun, nah begitu ya. Ul ya kafirun, yuk sama-sama 1 2 3 ya. Ya, jadi haknya besar ya, hak besar. Kemudian fi ya, jangan dibaca kafirun, tapi kafir, kafi. Jadi perut bibir bawah dengan ujung gigi depan atas. Fa, fa. Jadi ada tiupan. Fa. Kafirun. Jadi bukan kafirunnya, bukan fa, tapi fa. Kemudian la budu. Ismun fasir sama dengan tadi ya. Jadi ketika ada mad tobi'i menghadapi alif atau amzah dalam dua kalimat terpisah, itu adalah mad jaizmun fasir. Bacaannya 6 harokat. La o o ain. Yang pertama alif. A ya. O budu. Oh, budu mat tobi'i berapa harokat? 2 harokat ya, tidak boleh panjang-panjang, cukup 2 harokat aja. Ta budun mad ngarit lis sukun ya, 2 sampai 6 harokat kayak yang tadi, yang kafirun. Kemudian wala antum samiyah ya, sama mad mad is mun fasil ya, mad tobi'inya pada la, kemudian alifnya pada antum. Kemudian tadi belum dibaca ya. La budu mata budun. La a'budu ma ta'budun. Yuk, 1 2 3. La a'budu ma ta'budun. Dari awal. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Iya. Kemudian ayat 3 wala majaitun fasil antum ifa. Ya, ifa didengung, kemudian nunnya samar ya. Jadi enggak antum tapi antum, samar nunnya kemudian didengungkan ya.
Setiap ketemu Iva, ibu-ibu harus harus didengungkan ya. Antum, nah begitu ya. Wala antum, nah begitu. Tum'a idhar syafawi ya. Hukum mim mati ada berapa bu? Ada tiga. Mim mati menghadapi mim idgham mimi atau idgham utama silen atau idgham mislen ya. Artinya itu mim dua. Jadi dibacanya antum a. Jadi buku tidak menghadapi mim, tidak menghadapi ba ya. Ya jelas, karena ini menghadapi ain, bukan mim, bukan ba. Jadi idhar syafawi jelas, tidak boleh tumnya didengungkan, tidak boleh wala antum. Nah nggak boleh ya, tapi harus jelas, tegas. Tidak boleh dengung, tapi tidak boleh loncat ya. Saking takut dengung, ibu loncat, nggak enak kedengarannya ya. Jadi nggak loncat seperti begini. Wala loncat ya, nggak enak. Jelas, tegas, tidak didengungkan, tapi tidak loncat. Antum a, tapi sempurnakan bunyi mimnya ya. Antum a, gitu ya. Jadi jangan setengah ketukan. Tum, nah sempurnakan. Wala antum a, nah itu kan tidak dengung, tapi tidak loncat dan antumnya sempurna. Wala antum abiduna matobi ini a ya, ain. Jadi jangan antum abidu, tapi antum abiduna ma abuda patuh ma majaiz lagi ya. Berapa tuh majaiz? Ibu-ibu yang belum paham majaiz, di sini ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4 di sini ya, sampai ayat 3 ada 4. Kemudian wala antum abiduna ma abudu. Apa tuh? Kol, kola. Ada berapa huruf kol, kola? 5. Apa aja? Baju di toko atau bajin dal toko. Kalau diapakan itu? Disukun ya. Kalau disukun itu dibacanya di pantul ya, dikokolahkan di pantul. Jadi abud. Jadi tidak usah berat-berat ya Bu ya mengucapkan kokolah dal. Enggak abud. Enggak usah seperti ya. Ringan aja. Abud. Nah, begitu aja. Ada suka ada yang abud. Ini capek ngupingna ge. Abud. Senang gitu. Jadi ringan aja. Abud. Nah, gitu ya. Wala antum abiduna ma abud. Mangga 1, 2, 3. Yang kompak ya. Kalau benar semua kompak pasti selesainya ya. Jadi wala jangan lupa alis. Jadi dipanjangin. Antum di situ kan ada jeda ya karena diifakan, didengungkan. Kemudian antum a.
Abidu nama. Nah, lama lagi di situ. Oh, bude. Ya. Wala antum abidu nama. Oh, bude. Yo, satu, tiga. Wala anta kan ifa ya. Jadi didengung Bu Ibu. Wala antum. Nah begitu ya ifa. Antum abiduna ma a'budu. Ya gitu ya. Jadi antum wala antum. Begitu ya. Nunnya samar, kemudian dia dengungkan agak lama. Satu, dua, tiga. Ya, antumnya tuh tidak sempurna bunyi tumnya. Jadi yang sempurna ya. Wala yo satu dua tiga. Kokolahnya mana? Kokolahnya teka kuping. Oh, bude itu yo. Ya, cobi. Oh, bude. Tuh, gitu. Mangga wihan deui. Ya, jadi nda antum teh tekeng kago, tekeng kaku ya. Antum a, tum a. Yang tentunya itu sempurna. Berdiri sekali deh. Yuk, satu, dua, tiga. Ya, dari awal coba. Satu, dua, tiga. Sarang atuh. Ada yang kule sedikit tadi, ada yang kule sedikit. Kul ya ayyuhafirun. Yuk, satu, dua, tiga. Ada ya ayyuhal. Ayuhale, ya, tekeng di kantorannya bukan berupa-upa. Gak boleh ya, ayuhale kak tekengin, gak boleh ya. Harus bersih. Ulya ayuhal kafirun, ayuhal kak tu bersih kan tidak ada ayuhale, ya. Satu, dua, tiga. Ya, bagus. Terus. Ya. Wala berhentinya tadi kagok berjalan lurus jadi diturunkan.
Kemudian terusnya wala anak sama apa itu? Marja'i lagi itu lima ya. Ibu-ibu yang belum paham wak marja'i di situ ada lima tuh. Sampai sini tidak ada lima. Wala anak. Panjang pendek di situ. Pendek ya karena ada buletan. Jadi arti anak, arti saya itu pendek maknanya. Abidun amat tobi'i bidumma idombi guna. Definisinya? Tak, makol. Makol. Mati atau tamin menghadapi ya, nun, mim, wawu. Disingkat ya, nun. Nah, karena ada wawu di ujungnya jadi panjang. Ya, nun. Nah, ya, nun, mim, wawu. Itu huruf apa? Idgham bi gunna. Sekali lagi apa definisinya? Nun mati atau tanwin menghadapi ya. Iya, pinter. Ya, jadi itu bacanya harus didengungkan. Idgham bi gunna. Idgham itu kan memasukkan ya. Jadi dimasukkan didengungkan. Idgham. Nah, arti idgham itu memasukkan huruf nun mati di abidun. Abidun kan nun mati ya, Bu ya? Nah, dimasukkan ke mim, ya. Jadi dimasukkan ke mim dengan didengungkan, ya. Jadi arti idgham itu memasukkan nun mati kepada ma kemudian biguna dengan didengungkan, ya. Jadi wala ana abidum. Nah, begitu ya. Jadi ditahan dunnya tidak dun tapi dum. Kemudian didengungkan. Kemudian abatum. Abatum itu tidak dibaca abadatum ya, tapi abatum. Idgham apa Bu itu? Idgham mutajah nisain nulisnya ya. Dibacanya idgham mutajah nisain ya. Ketika ada huruf yang sama makhrajnya ya, yang hampir sama sifatnya, sama makhrajnya, jadi itu dimasukkan huruf dalnya ya. Huruf yang awal yang disukunnya dimasukkan ke ta ya. Jadi da-nya tidak dibaca. Abatum. Abatum. Jadi tidak abadatum. Dalnya di kol-kolah ya. Jadi tidak usah. Abatum ya. Apa Bu tadi namanya? Kenapa jadi idgham mutamasilan? Idgham mutajah nisain ya, atau nulisnya idgham mutajah nisain ya. Idgham mutajah nisain. Jadi ketika ada huruf yang mati yang sukun menghadapi huruf yang sama makhrajnya, makhrajnya dan hampir sama sifatnya ya, jadi yang mati itu dimasukkan ke ta ya. Jadi ma'abatum langsung aja ya. Abatum ya. Mungkin ibu-ibu ada yang baru dengar ya. Jadi tidak dikokolahkan dalnya tapi langsung ke huruf ta. Wala ana abidum ma'abatum wala ana abidum ma'abatum. Jangan lupa abidum ma ya, jadi agak lama didengungkan. Wala ana abidum ma'abatum ya. 1
dua, tiga. Ya, kompak ya. Sekali lagi. Wala ana abidum ma'abattum. Yuk, satu, dua, tiga. Wala ana abidum ma'abattum. Ya. Wala sama ya, diifakan. Enggak, terima kasih atas kehadirannya. Selamat datang ibu-ibu, bapak-bapak yang baru hadir. Ya, diterusin ya. Wala antum. Tadi apa itu? Ifa. Tum'a. Apa? Mim mati menghadapi ain tadi? Idhar syafawi. Jadi hukum mim mati tadi ada tiga ya. Ini menghadapi ain. Jadi bukan ain, bukan mim, bukan ba. Ya, kan tadi belum selesai ya tadi ya. Ya. Jadi hukum mim mati itu ada tiga. Mim mati menghadapi mim lagi ya, namanya idgham. Idgham mimi, idgham apalagi Bu namanya? Mislen. Terus kenapa jadi ke mutajanisen? Idgham mutamasilen, idhar syafawi. Idhar syafawi itu mim mati menghadapi ba. Ya? Mim mati menghadapi ba itu idhar syafawi. Dibacanya diifakan ya. Jadi kalau mim menghadapi mim itu dengung, kalau ifa itu diifakan. Jadi si bibir itu tidak dirapatkan ya. Jadi apa misalkan bindam kan ya. Contohnya apa Bu? Mim mati menghadapi ba. Ya, pokoknya ya itu dibacanya enggak dirapatkan misalnya ya, bibirnya tapi agak terbuka sedikit ya, nah, tapi didengungkan sedikit, tapi enggak seperti mim menghadapi mim dengungnya ya, jadi setengah dengung ya, ifa syafawi ya. Jadi setengah dengung, kemudian bibirnya tidak dirapatkan, ya terbuka sedikit. Bukan itu nun mati itu mah, nun mati bukan mim mati. Coba. Dia mencari. Jadi. Apa tadi mim, hukum mim mati ada tiga, mim mati menghadapi mim lagi itu namanya idgham mimi, idgham mislen, idgham mutamasilen, dibaca dengung. Ifa syafawi, mim mati menghadapi ba itu diifakan bacanya ya, kemudian bibirnya tidak terlalu rapat, agak terbuka sedikit ya. Nah, itu ifa syafawi, mim mati menghadapi ba. Dengung tapi tidak terlalu lama seperti mim menghadapi mim ya. Kemudian satu lagi, mim mati menghadapi bukan mim, bukan ba. Seperti di sini ain. Mim mati menghadapi ain, bukan mim, bukan ba ya. Jadi namanya
idhar syafawi. Dibaca kalau idhar gimana? Jelas, tegas, tidak dengung dan tidak loncat, ya. Wala antum a, kayak tadi ya, kayak tadi. Tum mim matinya disempurnakan dulu. Antum a, ya gitu ya. Jadi tidak, ibu tidak loncat takut dengung, tapi sempurnakan bunyi mimnya. Antum a apa? Mat tobi'i, berapa harokat? Dua. Dua ya, jadi tidak boleh terlalu panjang ya, hanya dua ketukan. Abidu mat tobi'i, abidu nama majid. Ada berapa tuh bu? Enam ya? Enam. Ya, ibu-ibu yang belum paham majaiz itu ada enam bu. Ma'bud. Apa tuh ujung? Kol. Ah, jangan lupa ibu-ibu di sekolah ujungnya. Wala antum abiduna ma'bud. Yuk, satu, dua, tiga. Wala antum abiduna ma'bud. Satu, dua, tiga. Wa udah ya. Lakum di apa tuh? Idhar syafawi sama dengan tadi ya. Antum abidu. Di sini menghadapi apa? Dal. Mim mati menghadapi dal, bukan mim, bukan ba ya. Bukan mim, bukan ba, namanya idhar syafawi. Namanya idhar itu dibaca jelas, tegas ya. Tidak dengung dan tidak loncat. Lakum di mat tobi'i nukum wa idhar syafawi ya, jelas, tegas, tidak dengung, loncat. Wali adin madarit lis sukun. Definisinya apa bu? Coba di sini lupa. Tobi, ada yang sudah hafal? Coba angkat tangan. Tobi menghadapi huruf yang dimatikan ketika lakum. Ya. Jadi setelah mat tobi ada huruf yang dimatikan karena kita berhenti atau wakof ya. Seperti di sini nunnya kan di kasroh ya. Kita kalau berhenti kan tidak waliyadini, enggak begitu ya. Waliyadin, nah gitu ya. Nah itu mat arid lis sukun. Jadi tidak setiap di ujung makob itu mat arid lis sukun. Ada mat iwad ya. Ada apa lagi bu? Ada madlin. Madlin ya, ya. Enggak, ibu-ibu punten. Itu ada yang datang belakang. Jadi tolong maju ke depan ya. Ini rapat ibu-ibu ya. Ibu-ibu cari kenapa ini rapat. Kosong satu udah mau digunakan. Masih kena ya, masih kena. Kapayut, kapayut, ngeser. Siapa kos di lem ibu-ibunya? Ya, kita.
kata dibaca dulu ya dari awal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng ya bapak-bapak ibu-ibu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Samina wa atona dan karobana wa ilaika masir. Ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kita lanjut kepada acara berikutnya. Yang sufing Ustaz. Aku lupa lihada. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagiannya dulu. Hmm.